bahaya deh itu. Aduh, ini buat dia buat nyerangnya buat dihantap. Ada ini mak, ada bro. Aduh, pandai ya, boy. Wah, makannya. Oh, begini banget. Halo-halo sahabat mancing main-main. Balik lagi di channel itu Mancing Main-Main Brother. Channel kesayangan para pengangguran pastinya. Aduh, di hari yang sangat cerah seperti ini, di pagi yang sangat dingin, sangat cerah, kita harus mancing lagi bro. Kita lagi jaga parkir bro. Oh, lihat banyak banget motor. Kita lagi jaga parkir di salah satu kolam yang ramai banget di Bogor bro, geblek. Gua kira hari Minggu bakalan sepi mancing, ternyata tuh lihat tuh, pak nope. Full banget parkirannya bro di. Aduh, jadi hari ini kita bakal mancing lagi dan kita bakal borongan lagi bro. Tadinya kita mau borongan di kolam komunitas dengan tiketnya itu kalau nggak salah sekitar 10 juta kemarin itu, cuman pesertanya pada mundur, gua nggak tahu kenapa. Dan akhirnya kita ngedadak tadi malam, Kang, ada kolam kosong nggak? Udah bikin umpan, akhirnya kita main lagi ke kolam Gang Rawa. Ternyata ramai banget coy. Dari 27 kolam yang kosong cuma satu kolam. Gila bro, 26 kolam terisi penuh. Itu tuh parkirannya penuh. Lumayan, kali 2.000 kita bisa diskon nanti malam. Oke, seperti apa keseruan kita mancing hari ini di kolam Gang Rawa lagi? Karena kemarin kita mancing juga di Gang Rawa, di mana tertamanya? Di sini apa di sini nih? Gini banget bro di. Hari ini kita bakal mancing lagi di kolam yang kemarin tapi agak geser dikit. Ya, kemarin kita kolam di kolam C, sekarang kita main di kolam B, agak gede lagi kolamnya. Aduh, pokoknya langsung lanjut saja kita ke kolam B dan kita lihat sinematik kolam dulu. Oke bro diku semuanya, tadi sudah kita lihat para teman-teman yang lagi ngejemur ya, yang sedang melaksanakan PPKM ataupun program pemerintah yaitu menjemur badan di hari Minggu pagi. Banyak banget tuh orang-orang berngejemur. Nantilah pak kita sore ngejemurnya nih bro. Sekarang kita bikin gitukannya dulu coy. Itu biasa. Pakai menir. Setelah itu kita nanti esennya pakai ini nih. Kelihatan? Oke. Ini esen khusus ikan mas sebetulnya. Cuman kemarin kita pakai di kolam C di sono. Itu tahu sendiri kan seperti apa hasilnya? Kita buang aja ininya. Jadi dari sekian banyak kolam ada 27 kolam, bro. Keisi 26. Pak Didin, ada babon ya di sini, bro. Bagi lo, Pak. 1,5 kilo katanya babonnya bro diturunin sama Pak Dikin. Tapi kolam kita belum turun ikan. Can ya berarti itu, kolam kita belum turun ikan. Nanti turunnya tuh kalau setelah aba-aba dari mancing main-main turunkan baru diturunin. Nih untuk esennya, oh kebanyakan menirnya. Sayang nanti buat ronde kedua. Kemarin juga kebanyakan menir, ikannya cepat kenyang bro. Kita pakai tiga garis deh, kita main slow saja, 1, 2, 3 ya udah kita aduk-aduk ini nih bro nih, lo tau nggak wanginya nih, harum momok dan harumnya, oh pokoknya ya
Seperti cacing babi. Tapi serius, ini wangi banget bro, sumpah. Ini wanginya antara ada pokoknya itulah. Huh? Kalian beli sendiri aja, ada di bawah. Ada di linknya Bang Adun. Langsung beli aja. Untuk main gutrukan dan ikan nila dan ikan mas. Ini ya, peletnya kita pakai ini bro. Pelet premium dari Bang Adun Mancing. Ini pakainya tuh satu bungkus aja bro, di nanti kalau misalkan habis bikin lagi. Kemarin teh kebanyakan pakai menir, jadi si ikan teh cepet kenyang. Terus aduk lagi deh. Orang-orang mau udah pada narik tuh di kolam orang bro. Ini yang belakang ini belum pada datang orang-orangnya. Edar. Jadi antara wangi esen OP Semar ini dengan wangi pelet Bang Adun Mancing itu jos gandos banget. Pertama gorong labanan tuh bro, jos gandos mah. Pokoknya mantul abang-abangku nih. Oke, seperti apa keseruan kita mancing hari ini di kolam Gang Rawa? Kita kebagian di kolam B, bro. Mau ngambil gambar B-nya takut kecembur aing. Udah, pokoknya lanjut saja kita ngagutruk. Kita mancing bersama Mang Budi berdua. Nanti ada teman-teman kita yang setengah hari datang. Ada pemain lumut tuh, udah ada lumutnya, Bro Baskom. Langsung saja kita mulai menggutruk. Oke, cuy. Seperti biasa, sebelum kita mulai ngagutruk, kita lemparkan dulu garam-garam kesesatan. Biar ikannya pada datang. Jadi kemarin kolam ini katanya hari Kamis libur, nggak ada yang mancing. Jumat kan libur kalau di Gang Rawa ya bro. Sabtunya nggak ada yang mancing. Nah terus kita hari Minggunya mancing. Mudah-mudahan ikannya pada nyamperin ke lapak kita coy. Umpannya ini nih. Kita pakai umpan 3 minggu yang lalu. Jadi kita turunnya ini kolam ini 15 kilo. Mudah-mudahan ikan yang ada di sini sisanya pada naik. Kita bumper dulu, kita buang gede-gede dulu bro. Kita mulai gutruk boy. Udah 3 kali ngegutruk membuang umpan. Ini harusnya kita pakai tegek yang panjangnya tuh di 24. Mudah-mudahan burayaknya menyerang sebentar dan yang gede-gedenya langsung pada masuk. Keinginan kita mah seperti itu, tapi biarkan semesta yang menjawab. Adaan bro. Bun, mocel bun. cuy, kita penurunan ikan bro di. Kita turun 3 ember tuh. 1 2 Anjay, 3 ember. Piraku dari 3 ember ini kita nggak dapet ikan bro. Oke bro, udah turun ikan 15 kilo, 3 ember tadi turunnya bro. Masa udah diturun ikan kita belum makan juga ini? Tapi sebelum kita ngegutruk yang serius, alangkah baiknya kita store dulu ke toilet. Kita mau buang air dulu. Oke boy, setelah kita buang hajat, buang apes, ternyata ngeribetin aing dia. Mudah-mudahan ikan siap otw makan nih bro ya. Aku udah ngopi lah juga ya. Entah ah, teh manis ya aing ya. Mantepnya bro. Air lauk mah gak sepeperpesan ya teh, cuman belum makan. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di kolam B. Ya, ada aneh di mana ada mulai maem. Cuman rada ribet bro, nyarokna. Kudu ngageser ke dia ya. Sini cuy. Edan. Biar marlin. Ya. Satu ekor ternyata masih ikan nyari tuh susah ya bro. Tapi bohong. Waduh, makannya nyonyok banget di atas bro.
Bukan main. Ikan pertama di kolam B. Rada B itu artinya bagong. Kita lanjut lagi, kita cari ikan kedua, bro. Biasanya ada teman-temannya kalau udah pada makan satu mah. Ah, iya mah ayak deh ya tuh. Aduh, 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 aduh. Nyonyok bagoy. Bud, kieu bud, ngadang na bud, dihandap. Ikan kedua. Masih banyak ikannya, bro. Aduh, dua ekor. Kita cari ketiganya. Ini kayaknya terlalu PR ini ya, bro. Jadi pas kita lemparin ini muruluk dia. Nggak nyampe ke dasar tanah. Dia harus ditutup sama pelet. Bumpernya harus benar-benar biar terlihat seperti makan gini nih, nih seperti begini nih. Nih. Nih, begini nih. Belum. Ada ini mah, ada, bro. Kira ya kuat, udah molor, balik lagi. Coba. Ada nih tanagana, boy, masih enakan. Ah, siah. Aing. Tiru ekor ya, bro. Makannya cakep sekali. Di atas pokoknya ya mah. Di atas sajadah pokoknya makannya. Gini. Indah ternyata, bro. Kalau makannya itu indah, bro. Rambung deh, bro. Jadi harus banyak kesabaran kalau mancing nila mah. Perlu banyak ketenangan, kesabaran. Ngopi. Oh iya, jangan ngopi aing poho aing. Teh manis ah. Aduh, indah pokoknya ngopi ge, walaupun kopinya hitam, pakai gula tetap manis, bro. Karena udah narik. Tah, karena kita. Iya tah, iya tah. Aduh, lain goblok. Aduh. Aduh, cuci tangan lagi, menyender lagi, ikan sudah mulai berkumpul, molor langsung kita sikat. Aduh, pandai mah boy. Sini. Aduh, menikmat ajol-ajolan gitu, bro. Makannya. Begini banget. Ada, tarik. Push. Narik. Iya. Enggak gung, teh gung, mau kemana-mana lah, pokoknya dia kena gung. Aduh, sebelah aing riweh musuhnya hiji ya. Goblok. Kuma gila. Emang nanti. Ada ini mah. Lagi.
Bahaya, Gong. Bahaya. Disukan ngusap deh, Gong. Tenang, Gong. Lo pakainya sih sana, yuk. Jadi makannya tuh banyaknya udah mulai siang, dia udah mulai lapar, bro, karena panasnya udah mulai kerasa. Nih, lagi. Tadi ngomong, gue jauh-jauh tadi, kayaknya saya nyerok lah, yuk, tadi. Mulai panas sih lauknya, bro, ya. Kurang panas, lauk panas, mengharap lebih panas. Di tempat gue udah mulai ngegolak banget air, bro. Itu tadi bawah ikan. Iya. Dia Johnny. Tuh, mana lauknya, mana? Tadi atuh. Nah, itu. Aduh. Ternyata makin siang makin gemoy nih ikan-ikannya, bro. Atuh, ya. Ya, mulai gemoy ya. Ih, ya blek. Aduh. Hari meunang mah ngomongannya ngeunah. Nyebut. Udah coplok tuh nasi. Mantul babon. Si Budi narik nafas. Kali bro. Burak ke mana sih Budi? Burak kene. Tadi ke Cikarang. Lo kagak damer Budi. Cenaya matahari sore. Begini banget, gemoy banget yang saya. Ah, pokoknya kojaan deh, ah. Aduh. Kiki tuan, pelampung aing duhun. Goblok, kaget aing bud. Kaget dari bud. Ih, kemana ini lauknya? Ih, ngejeroan. Ih, mana lauknya ini, bro? Jadi dah, sarok lah. Kurang banyak. Oh, lu bukan minta sarokan atuh. Makannya cakep terus, bro, di atas terus. Pokoknya nyonyo banget. Sudah mulai panas, bro, mendekati dengkul kita ini. Tapi panas juga lamun narikan wae mah sahaneut we. Tuh, Van, ari kieu mah ya. Bro. Siap. Aing benang deui. Aduh. Iya mah. Kuana tetangga senang, bro, ya, bro lah. Tenang, bro. Masukin koja lagi. Mantul. Ih, goblok aya deui, bun. Ih, mana teh? Tadi, bro, di. Siapa? Aduh. Anjir, capek sorangan, bro.
Unuman tuan arikan. Wah, iya gemoy bro, di jero dimakan di dalam. Wah, di anak pang, di mohak. Huruh, iya mah. Iya mah diteloy. Jero, baru turun, anyar turun umpan tuh gak langsung disambar. Enak, sati gue lah umpan aing. Gak usah, pokoknya pernah masuk aja. Tagung, tak tinggal ibu, tagung. Tuh, tagung. Ya. Damer, penghuni baru. Damer ini bro, damer kuntet. Makannya di atas terus. Aduh, masukin kok aja. Oke bro, diku semuanya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 4 bro. Tadi kita sedikit lama jedanya, jadi kita nggak bikin video. Kita ngebagong. Tadi setelah makan siang malah ngebagong gitu bro. Ya, dan alhamdulillah kita masih dapat beberapa ekor. Jadi tadi setelah makan siang cuma dapat 1-2 ekor gitu bro. Ah, yaudahlah kita nggak usah bikin videonya. Penting kita udah strike di awal. Jadi seperti biasa bro, di kita hari ini mancing menggunakan tagek dari Daido, yaitu pelican yang panjangnya 27 sudah kita custom. Ini warnanya merah banget, merona ya, kayak banteng tinggal nyeruduk. Untuk senarnya kita pakai adun fishing line yang 018. Jos banget buat narikin ikan. Tadi kita belum ada yang putus ini. Paling ada sedikit pabelit ataupun kusut. Untuk kailnya kita pakai premium fishing hook yang 05, 025 mah enggak ada. 05. Itu cocok banget buat main ikan nila. Kalau ikan mas menurut kita terlalu kecil, bro. Kalau ikan mas kita pakainya nomor 2 ataupun nomor 3. Itu jos banget ya. Ke atasnya kita pakai untuk lele. Ya enggak. Dan esennya kita tadi pakai ini nih, bro. Ini udah 2 kali di kolam Gang Rawa. Yang pertama kita di kolam C pakai esennya Bang Adun. Ngejos. Yang pertama kita di sana bagus banget pendapatannya. Kalau di sini pendapatannya paling cuma dapat 15 ekor paling ya, bro. Ya. Hah? Adalah sekitar 15 ekor, tapi kalau di sana kita kemarin dapat 13 kilo. Hari kita turun sini 15 kilo. Ya, sepertinya kita hari ini agak sedikit apes karena semalam kita ketemu sama Opa Budi. Dia narik 1 ekor. Berekor bud. 2 pakai lumut, pakai gutrukan, dai kalah sama gutrukannya ini nih. Bang Adun mancing. Dia beli ternyata ini buat ikan jair bisa, bro. Pokoknya udahlah segitu dulu, kita lihat dulu hasil hoja kita hari ini. Sedikit senang sih sebenarnya, bukan kecewa. Nah, kita mah gak pernah kecewa kalau mancing, bro. Selalu senang. Mana tuh? Kita lihat dulu hasil akhir hoja kita. Ini teh. Tunggu ya. Nih, ini dia, bro. Hasil pendapatan hoja kita hari ini di kolam Gang Rawa bagian kolam B. Jadi kita turun 15 kilo paling dapat sekitar, waduh, malu gue ngangkatnya bro. 1, 2, begini ternyata. Dah turunin lagi ya. Malu, ada si Budi. Gue sih nggak terlalu ngebego. Tapi teman aing itu karunya dapat berapa ekor? 1 ekor. Pakai lumut ya, bro. Oh, 2 deh. Pokoknya tidak rugilah kita, tapi teman-teman kita yang merasa aing enggak dapat pakai gutrukan, berarti gutrukannya butut. Tegawe. Handphone aing yuk. Nope. Handphone 30 juta yuk. Tegawe si Budi aing. Pokoknya hari Senin atau Selasa kita datang lagi ke kolam ini, bro. Kita balas dendam. Kasihan teman aing. Oke, segitu dulu. Saatnya kita pulang, bro Di ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube Mancing Memen biar kita semangat Gusman, semangat mancing borongan, semangat semuanya pokoknya ya. Saatnya kita beres-beres dulu nih, kita lap-lapin dulu biar ganteng. Oke, yang punya IG jangan lupa di follow di IG kita di mancing titik main-main. Mau nanya umpan, yang mau nanya seputaran kolam, nanti gue cantumin nomornya Pak Didi di bawah, di deskripsi ada.
Pokoknya di video pertama udah ada beberapa didih yang mau mancing ke Gang Rawa, langsung datang bro. Rekomendasi gue kasih tahu nih, kolam C, kolam O, kolam M, N, begini banget. Kolam A juga kalau bisa ngambil ikan, jos. Tadinya harus kita di sini Put ya, dia di cancel kayaknya bro. Ah, kalau gitu gue pindah kolam O, teh udah turun ikan. Nantilah kita coba di kolam O, semua kolam nanti kita coba di Gang Rawa bro, di. Iya nggak? Iya dong. Oke, segitu dulu keseruan kita hari ini. Saatnya kita pulang, dan teman-teman juga udah mau pada balik, ada yang mau lanjut sampai jam 6. Pokoknya kita mau balik, udahan ah. Udah puas kita mah. Dapat satu koja tadi. Dapat saya 20 apa 100 ekor, kurang pokoknya. Oke, saatnya kita pulang. Salam mancing main-main.